Perut perut gemuk, body gemuk, gede, mata gede, kanan kiri. Aman semua. Di harga berapa nih promonya? Masih 100.000. 100.000. Murai Medan Trotol APBN, kali ring peternak, indukan ekor 24 kali 15. 15. Cuman 100.000. Wah, nanti 3,5 nih. Oke, di kios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Didi. Pagi Mas. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh, alhamdulillah baik ya. Aha. Ini akhir tahun ceria nih. Ceria, ceria. Dan insya Allah akan ada promo kan nih? Oh, ntar promo, promo. Banyak promo ya? Banyak promo. Karena mau tutup buku ya? Oke. Okay. Kurang-kurangin lah. Nanti promonya sampai awal tahun ya? Ya. Awal 2023, jadi masih berapa hari lagi nih? Masih 3 hari atau 4 hari ya? Ya, kira-kira seperti itulah ya. Oke, okay. Jadi cepet-cepetan nih. Oke, okay, Mas Didi, bagi yang belum tahu nama kiosnya apa nih? Kios Langgeng Jaya, Mas. Langgeng Jaya, posisi di? Posisi lantai dasar, belakang dekat pasar sayur. Oke, okay, jadi biar gampang petunjuk lokasi kita sertakan di tengah video ya. Ya. Kemudian bukanya dari jam berapa Mas Didi? Bukanya dari jam 6 pagi tutup jam 4 sore. Kalau dari kirim-kirim sendiri gimana nih? Kirim-kirim Jabodetabek bisa COD Mas. Luar Jawa khususnya transfer dulu apa video call. Kalau luar kota, luar pulau khususnya Sumatera. Oke, luar pulau juga bisa ya. Yang penting kalau kirim ditanggung pembeli. Tukar tambah sendiri gimana Mas? Tukar tambah bisa asal nambahnya cocok, bulunya cacat, enggak cacat gitu aja. Cocok dan no cacat ya. Oke, terima kasih infonya nih. Oke, bosku. Oke, di kios ini ada burung jalak suren anakan ya. Berapa jalak suren anakan Mas Budi? 250. Harganya 250.000. Di kios ini ada burung jalak suren gacoran ya. Ini suren gacoran berapa Mas Didi? Normalnya 4,5. Normal 4,5. Jadi 420. Jadi 420.000 ya. Oke, di kios ini ada juga jalak putih anakan ya. Berapa Mas Didi? Ini harga spesial. Spesial ya. Normalnya dulu berapa? Normalnya 320. 32. Ini promo jadi 300.000. 300.000 aja ya. Bebas pilih. Woi, bebas pilih. Obok-obok aja ya. Jalak putih. Nah, ini ada burung jalak putih gacoran. Jalak putih gacoran. Berapa Mas Didi? Harga spesial 480. Harganya spesial 480.000 aja ya. Ya. Oh, lagi promo ya? Ya, spesial ini. Di kios ini ada burung jalak hibrid ya. Ini silangan jalak? Jalak suran vs jalak putih. Jalak suran dengan jalak putih, berapa harganya nih? Normalnya kan 600. Normal 600. Nah, kasih 5,5 per ekor. Ini jadi 550.000 ya. 30 ekor. Tinggal 2 ekor. Di kios ini ready ya, jalak Hongkong anakan nih. Ya. Berapa Mas Didi? Normalnya 17. Normalnya 1.700. 1,6. Jadi 1.600.000 ya. Burung normal enggak cacat. Nah. Oke, tuh. Oke, di kios ini ada burung jalak Bali anakan ya. Nah, yang remaja, Mas. Oh, ini yang remaja. Ya. Remaja atau bini? Remaja Tangkaran Klaten ya. Ya, Tangkaran Klaten. Sertifikat resmi berapa harganya nih? Kalau untuk jalak Bali kasih 14,5. 1.450. 50.000 ya, sertifikat ya. Sertifikat resmi. Oke, di kios ini ada burung wambi betina ya. Wambi betina saya jantan ada Mas. Ini yang betina berapa Mas? Betina siapaan? Itu biasanya kan 3 juta burung aja. 3 juta burja normalnya. Sekarang 3 juta full set. Sekarang 3 juta full set ya. Tinggal bawah. Tinggal bawah sama kandang nih. Darawatan ya. Oh, darawatan pada jinak, pada bunyi, pada gacor. Oke, di kios ini ada burung wambi bahan ya. Wambi bahan Mas. Ini wambi bahannya mulus. Mulus, gak nabrak mulus, ya. Gak nabrak. Gak nabrak-nabrak nih. Nah. Tuh ya.
Dan ini jantan sudah ngepur berapa mas? Jadi normalnya? Normalnya 2,6 mas. 2,6 juta. Nah untuk sekarang sampai akhir tahun baru kasih 2,5. 2,5 juta ya? Bebas pilih. Mulus ya? Mulus. Woi mantul. Ada juga wambi jantan yang full set ya. Ini sudah perawatan sudah pada gacor-gacor. Tanpa kerodong mas. Tanpa kerodong ya. Nah, berapa nih? 3 juta full set. 3 juta aja full set sama kandang ya. Iya, sama kerodong. Dan kerodong? Iya. Oke, di kios ini ada burung perkutut Bangkok ya. Iya. Ini Bangkok berapa mas? Jadi ini dewasa mas. Oh dewasa? Dewasa. Berapa nih? Kasih 80 ribu. 80 ribu ya lagi promo nih. Nah lagi spesial biasanya 100. Kasih 80 ribu. 80 ribu aja. Ya. Ini krem mas. Ini ada burung perkutut krem ya. Nah krem. Perkutut krem ini yang tua-tua apa gimana? Tua. Yang tua-tua normalnya berapa nih? 100. Normalnya 100 ribu promo jadi? Kasih 90 ribu. 90 ribu. Ya. Di kios ini ada burung perkutut cemani ya. Dewasa mas. Ini cemani dewasa. Ya. Berapa mas? Jadi 130. Perkutut cemani dewasa ini harganya 130.000. Nah. Ini ada burung perkutut putih yang mata merah ya. Mata merah. Berapa mas? Jadi untuk mata merah untuk sekarang kasih 230. Lagi promo ya 230.000 aja. Burung tua. Burung tua ya. Ya. Di kios ini juga ada burung perkutut golden ya. Iya. Berapa nih golden? Normalnya 500 mas. Untuk sekarang kasih 450. Normalnya 500. Nah. Sekarang 450.000. Oke, di kios ini juga ada burung perkutut jambul ya. Iya, jambul warna mas. Jambul warna nih, warna apa aja? Warna krem sama silver. Warna krem dan silver ya. Bebas pilih nih. Bebas pilih. Berapa harganya? Biasanya 2,5 mas. Normalnya 2,5 ini promo jadi 200.000. 200.000. Ya. Wih, mantul ya. Bebas pilih. Bebas pilih. Oke, di kios ini juga ada burung perkutut putih ya. Putih Songgoratu. Ini putih Songgoratu. Ya. Berapa mas? Jadi itu biasanya 500 mas. Hah? Biasanya 500. Biasanya 500.000. Sekarang kasih 400. Sekarang 450.000 ya. Ini ada burung cacungko betina ya. Cacungko betina mas. Cacungko betina ini berapa mas Didi? Kemarin-kemarin kan 1,5. Iya, untuk cacungko betina. Cacungko betina ini normalnya 1.500.000. Ya. Sekarang promo jadi berapa mas Didi? 1,4. 1.400.000 ya. Ya. Di sini juga ada cacungko jantan ya teman-teman nih. Cacungko jantan mas. Ini cacungko jantan. Ini trotol. Nah, ini trotol ya. Ini dewasa. Nah, dewasa berapa mas Didi? Untuk dewasa 17,5 mas. Dewasa 1.750.000 ya. Untuk cacungko trotol juga ready nih. Ini udah ngabisin stok. Udah ngabisin stok ya. Udah stok terakhir ya. Ini mas bunyi-bunyi semua loh. Oh, rajin. Maksudnya pengiriman terakhir ya? Ya. Ini cacungkonya pengiriman terakhir. Nanti berarti ketemu di tahun depan ya? Nah, tahun depan. Jadi setahun sekali ya. Ini apa nih? Trotol. Trotol juga mas. Trotol ini lagi promo normalnya 22. Promo jadi berapa nih? 1,9 mas. 1.900.000 ya? Ya. 2 juta. Ini ada burung cacungko gacoran ya. Cacungko gacoran ini harganya cukup 2 juta aja ya teman-teman nih. Lagi promo ya. Di kios ini ready juga ya burung paradis Afrika. Waido paradis. Paradis Waida nih berapa sepasangnya? Nah, sepasang 1 juta mas. Sepasangnya lagi promo 1 juta aja ya. 1 juta. Oke di kios ini ada burung pintel ya. Ini pintel Waida nih. Berapa mas Didi? Pintel Waida harganya 1 juta sepasangnya teman-teman. Di kios ini ready juga burung Mozambik Afrika ya. Jantan apa betina? Jantan teman. Mozambik Afrika jantan ini di harga berapa mas Didi? Untuk harga 400 ribu.
Harganya cukup 400 ribu aja ya. Di kios ini ada burung resuskin betina ya. Resuskin betina berapa mas? Jadi 250. Resuskin betina ini harganya 250 ribu aja. Oke, di kios ini ada burung pose hongkong pipi putih betina ya. Betina. Berapa betina kayak gini mas Didi? Biasanya kan 18. Biasanya 1.800.000. Nah, untuk sekarang kasih harga 17.500. Promo jadi 1.750.000. Oke, di sini ada burung paus Hongkong pipi putih gacoran ya. Maksudnya memang gacoran ini apa bahan rasa gacoran? Oh, bahan tapi harga gacor. Burung gacor tapi harga bahan. Terbalik ya. Berapa nih harganya? Berapa kayak gini? Untuk harga 2,3. 2.300.000 ya. Pipi hitam 3 juta. Ada juga paus Hongkong yang pipi hitam ya. Pipi hitam jantan ini sudah bunyi. Harganya cukup 3 juta aja ya. Itu lagi mainin kuku tuh. Di kios ini ada burung poksai jambul Thailand ya. Jambul Thailand. Berapa mas Didi? 1,9 mas sepasang. Poksai jambul Thailand ini harganya 1.900.000 sepasangnya. Di kios ini ada burung puyuh gonggong ya. Puyuh gonggong ini harganya cukup 150 mas. 150.000 aja. Oke, di kios ini ada burung jalak alis api ya. Iya mas. Berapa nih? Normalnya 600 mas. Untuk sekarang kasih 5,5 mas. Normalnya 600.000. Nah. Sekarang cukup 500. 50.000. 550.000. 28 mas. Itu betina deh. Di sini ada burung bimole betina. Jantannya mana? Jantannya di jantan. Betina berapa? Betina kasih harga 50.000. Betinanya 50.000. 275. Ada juga bimoli jantannya ya. Ini bimoli jantan atau kancilan emas. Harganya cukup 275.000. 75.000 aja ya. Normalnya 300. Normalnya 300. Oh, caranti itu 100.000. Ini ada burung apa? Caranti 100.000. Caranti Jawa habis. Ini caranting Jawa ya. Caranting Jawa normalnya 180 sampai 200.000. Jantan no reject ya. No reject. No minus. Promo jadi 100.000. 100.000 aja nih. Ini yang suaranya BBC ya. Cuma satu ekor enggak habisin stok ya. Cepat-cepat dia dapat. Oke, di sini juga ada pentet matahari. Pentet matahari. Pentet matahari berapa Mas Didi? 110. Pentet matahari ini harganya 110.000 aja ya. Di kios ini juga ada mantanan kuning. Mantanan kuning bahan belum ngepur. Udah ngepur belum? Udah ngepur. Harganya 100.000. Di kios ini ada burung rambatan Doraemon ya. Ya, rambatan Doraemon mas. Doraemon berapa mas Didi? 100.000. Rambatan Doraemon bahan belum udah ngepur ya? Aku belum. Udah ngepur ya, harganya 100.000. Ada juga teledekan laut ini sudah ngepur ya rawatan nih. Udah ngepur kotoran. Tuh, kotorannya tuh. Udah ngepur berapa nih? Trotol. Harganya cukup 200.000. Teledekan laut 200.000 aja ya. Oke, di kios ini ada burung camas ya. Camas mas, mulus. Camas mulus-mulus nih. Mulus-mulus. Dapat ngepur ya? Ngepur total. Berapa mas Didi? Untuk camas 6,5 mas. Harganya 650.000. Bondolnya 600.000. Iya. Oh, udah 2,5.
Ini ada burung ke Podang Bali ya. Ya, 240. Ke Podang Bali, bebas pilih. Bebas pilih, 24. Bebas pilih ya. Ya. Harganya 240.000. Kapan deh harga spesial, Mas? Oke, dulu ini ada burung cak pantai ya. Ya. Ini cak pantai udah ngepur belum? Ngepur, Mas. Sudah ngepur, lagi promo gede-gedean nih. Normalnya berapa? Normalnya kemarin 9,5, Mas. Normalnya 9,5, ini promo jadi 8,5. 8,5 ya, sampai akhir tahun ya. Iya, 8,5. Oke. Di kios ini ada burung beranjangan ya. Beranjangan sonca. Beranjangan sonca nih, jantan betina, Mas, jadi. Oh, sonca jantan. Sonca jantan ya. Iya. Nih, normalnya 1,2 promo jadi berapa, Mas? Jadi, ini karena ngabisin tak kasih 950 aja. Woi, jadi 950.000. Ah, 950. Potongan harga berapa? 2,5 ya? 2,5. Murah banget. Loh, ini apa lagi? Ini sonca yang kurus, Mas. Oh, sonca kurus. Kurus. Tuh ya, kurus, kakinya agak bengkak. Kakinya bengkak juga nih. Ini kasih. Wah, kakinya bengkak, kurus. Kurus. Berapa, Mas, jadi? Kasih harga 350. Beranjangan sonca 350.000. Satu ekor ya. Jantan, kalau jantan jantan, teman kurus. Jantan kurus ya. Kurus, enggak tahu ya. Oh, masih gerak. 350. Oke, ini ada burung kikok ya. Kikok, Mas. Anakan kikok. Kikok kanakan. Kikok burung apa sih, kok? Kikok burung NTT, Mas. Dari Kecamatan Timur ya? Dari NTT. Bukan, Kecamatan Timur. Sudah lagi. Berapa nih kikok? Kasih 650. Kikok anakan promo 650.000. 50.000 ya. Itu tigun mandiri yang terakhir. Ini di Black Gunung anakan mandiri ya. Ya. Mandiri artinya makan sendiri. Ya. Harganya cukup 100.000. Harganya cukup 100.000 aja ya. Oke, di kios ini ada burung beo anakan ya. Beo anakan berapa, Mas? Jadi, untuk sekarang kasih harga 1,7 aja, Mas. Beo anakan ini harganya cukup 1.700.000 aja ya. 18,5, Mas. Oke. Di kios ini juga ada burung tuwo anakan ya. Tuwo anakan, Mas. Tuh, anakan ini jantan betina? Jantan. Nanti jantan. Dia kalau tua hitam, Mas. Oh, jadi kalau udah tua nanti hitam? Nanti hitam. Berapa nih harganya? Kemarin kan 12. Oh. Karena mau tahun baru tak kasih 1.100.000. 1.100.000 aja ya? Untuk cukup 3 hari ya, ntar kalau udah habis tahun baru beda lagi harga. Beda lagi harganya ya. Oke, selamat pagi, Mas Bagus. Selamat pagi menjelang siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan selalu baik. Oke. Oh ya, jangan lupa juga nih, saya seger banget badannya habis minum madu kelancang. Tambah hari tambah kenceng. Tambah kenceng ya. Okay. Oh ya, di kios alhamdulillah juga menyediakan madu kelancang. Untuk kawan-kawan yang mau COD atau mau langsung datang ke kios itu, saya menyediakan madu kelancang yang tambah hari tambah kenceng. Tambah kenceng ya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu lokasi kios Langgeng Jaya Pasar Burung Pramuka, katakan itu dari parkiran belakang ya. Parkiran belakang yang ada di Pasar Burung Pramuka ini adalah kondisi parkiran belakang ya. Tuh. Nanti parkir motor aja atau mobil di sini ya. Kita langsung masuk aja ke dalam. Ini ada akses jalan ya. Ke kiosnya nih, kita langsung lurus aja ya, masuk terus ke dalam, lurus terus. Langsung lurus terus. Tidak jauh adalah kios Langgeng Jaya. Nah, ini adalah kiosnya ya, teman-teman nih. Nah, ini ada burung kacer pasangan ya. Ya, kepasang nih. Pasang yang betina trotol. Betinanya trotol, jantannya dewasa. Dewasa berapa nih? Untuk sepasang kasih 450. Sepasangnya 450.000 ya. Kalau ngambil per ekor berapa? Murah, Mas, ini karena ngabisin tak kasih jantannya 200, betinanya 150. Oh, kalau ngabisin kalau ngambil per ekor ya? Ya. Tuh, ini yang per ekor nih. Jantannya 200. 200 ini trotol loh. Iya. Iya, masih trotol juga, Mas. Trotol jantan 200.000. 200.000, Mas, nih tak tangkap ini. Rija enggak? Oh, normal. Kok bisa murah? Loh, trotol. Oh.
Tuh ya. Cukup 200.000. Gede lo 200.000. Oh, normal tidak cacat ekor gokor. Normal lo ya. Cacat ya. Nah, okay. kalau ini yang cacat, Mas. Nah, ini minus. Wih, gede nah, Mas Didi. Gede tapi minus. Minus apanya? Ini jempolnya nih, Mas, bengkak dikit. Oh, jempolnya bengkak dikit. Dengkul-dengkul aman? Aman semua, badan gemuk. Perut gemuk, body gemuk, gede, mata kanan kiri. Aman semua. Di harga berapa nih promonya? Ini karena kakinya sakit tak kasih 100.000. 100.000 aja. Wih. Pantul ya gede ya? Ya. Oke. Okay. Tadi yang betinanya doang kalau ngambil 100? 50. 50.000 ya. Oke. Okay. Oh. Ini rasa kasem. Tandang. Jangan tahu dari Mas Jalan Mas ya. Iya. Yang kali ini. Ini yang biru. Ah, oh biru. Iya. Itu yang paling rajin. Ini kayak burung. Wah, ini mah saya hijau rasa kapas tembak. Nah, sekarang kamu cetak, Mas. Berarti 3,5 nih. Harga murah itu, Mas. 3,5. Oh, bukan lah. Bukan kapas tembak 3,5 38. Nah, 37 ya. Oh, 37 ya. Ya. Tapi ini cai hijau nih, berapa nih? Kasih 570, Mas. Oh, lagi promo? Nah, cuma satu ya. Cuma cuma satu ekor ya untuk cai hijau. Oh. Wah, bahaya ini cai hijau isian kapas tembak ya. Ini cuma satu ekor, normalnya 6,5 promo ya. Jadi 570.000 aja ya. Cuma satu ekor. Ya. Bahan rasa gacoran ya. Mana, Mas? Ya pakai tali aja tuh, Pak. Sudah di sini, Pak. Tanya yang penting. Oke, Mas Didi, berikutnya kita akan review burung murai Medan Trotol. Dendling atau betina, Mas? Oke, ini normalnya, normalnya. Stok katanya ratusan ekor. Ya, banyak, Mas. Banyak banget ya. Ya. Kita langsung aja lihat burungnya nih, mana. Oke, Mas, ini, Mas. Gede-gede, Mas Didi, burungnya nih. Gede. Kok gede-gede ya? Nah, ini medium-medium nih. Ini sama? Sama. Untuk partai grosir ready ya? Bisa ya? Tinggal nah, calling-calling aja. Kalau pengen ambil dua harga beda. Oke, itu ya. Jadi kalau ngambil dua ekor harga beda ya langsung ya? Langsung beda. Udah pada ngepur? Pur total. Indukan apa nih? Indukan 18x14. Medan kali Medan? Ya, Medan kali Medan. Indukan Medan kali Medan ya? Berapa harganya, Mas? Jadi untuk harga 340.000 ya? Ya. Oke, lanjutnya kita akan review burung murai Medan Trotol APBN versus peternak Budi Super. Budi Super, nah, ini dari indukan. Panjang. Indukannya? Indo 24x15, Mas. 24x15 ya. Ya. Ring APBN ya? Ya, APBN versus peternak. Medan kali Medan. Medan kali Medan, Mas. Oh, putih mantap-mantap. Katanya harganya lagi promo, Mas, jadi. Ya, Mas, harga spesial. Ini normalnya 1.500 ya. Ya. Normalnya 1.500, promo ya. Jadi berapa? 990.000, Mas. Oh, turun lagi. Iya. Kemarin 995, sekarang 990.000. Oke, 990.000 ya. Ya. Oh, makin turun. Ini biar ngembaliannya gampang. Oke, ini reject kah? Oh, normal, Mas. Bisa normal, di unboxing. Enggak ada yang reject. Unboxing kali ya. Belum bisa, Mas. Jual kalau reject, jual reject. Ya. Oke, mungkin kita unboxing bisa, Mas Didi. Oh, ya nih. Nah, ini kita langsung unboxing aja ya. Murai Medan Trotol jantan dari indukan ekor panjang yang harganya cuma ratusan ribu. Iya. Ini Trotol APBN ya? APBN versus peternak, Mas. Bukan burung reject ya? Oh, bukan, Mas. Coba kita lihat burungnya nih. Ekornya, Mas, mantul-mantul. Ekornya mantul ya, bukan palangka ya? Bukan, asli Medan. Perut-perut gimana perut? Perut gemuk. Mata kanan kiri? Oh, kanan kiri aman. Tuh, oke, okay, dipetin lagi, Mas Didi. Murai Medan Trotol APBN, kali ring peternak, indukan ekor 24 kali
15. Cuman ratusan ribunya di harga berapa? 990. Waduh, 990.000 ya? Ya. Oke. Oke, di kios ini juga ada burung murai Medan trotol jantan ya. Iya, Mas. Ini trotol jantan dari indukan apa nih? Prestasi, Mas. Indukan yang prestasi ya. Iya, yang prestasian. Katrakannya juga mantap-mantap, Bu. Coba siul. Ini indukan prestasi ya. Ring apa nih? Itu ring APBN peternak juga, Mas. Ring APBN peternak ya. Ya, yang prestasi ya. Mana lagi ini? Ya. Oh, ini nih. Tuh. Ini nih dari indukan prestasi ya. Ya. Ngeri Mas Didi. Istimewa. Istimewa. Nah, gede ya, bongsor. Nah, bongsor bodinya. Bongsor. Ini normalnya 1,7 promo jadi berapa Mas Didi? 1,2 Mas. 1.200.000 ya. Nah. Oke. Ngeri ya. Nah, ini yang prestasian istimewa. Tuh, penampakan dari dekatnya kayak gini ya. Keterakannya mantul, pekter. Melawan. Melawan, Mas. Ini juga melawan nih. Tapi dia nggak berani sama lampu ya. Takut. Tuh, yang jelas ini ya. Bahaya urusan nih. Bahaya ya teman-teman nih. Oke, di sini ada burung murai Medan pasangan ya. Pasangan ekor 20, Mas. Ini ekor 20 jantannya, betinanya ekor balak ya. Ekor balak. Berapa Mas Didi? Untuk harga ini 5 juta, Mas. Untuk yang pasangan ini harganya cukup 5 juta ya. Nah ini yang pasolan kali balak ya. Pasolan yang pasangan kali balak nih yang gacor. Oke Mas Didi. Ayo Mas. Berikutnya kita akan review burung murai batu pastolan. Pastolan Mas, ekor 19. Oke, ekor 19 cm ya. Body jumbo. Body jumbo bebas pilih. Bebas pilih ada 5 ekor. 5 ekor ya. Ini katanya harganya cukup murah nih. Ya, murah Mas. Normalnya yang ini kan yang ini kan 2.500.000, ini promo jadi 1 jutaan. 1 jutaan. Tepatnya di angka 1.950.000. Oke, kita lihat burungnya ya. Ya. Oke, tapi bukan burung DJ kan? Bukan Mas. Bukan ya. Jumbo. Oke, nah ini contoh satu ekor nih. Pokoknya dari ekor tadi berapa Mas Didi? 18 sampai 19 cm ya. Iya. Kemarin yang 20 mana Mas Didi? Itu yang 20 sudah enggak ada ya, Mas. Yang 20 cm udah laku. Nah, ya urusannya. Ya. Ini nih. Bebas pilih ekor ya. Nah, ini mantap-mantap Mas. Nah, di sini juga ada stok dari
Pastol Mas, jadi pastol Mas, pastolan semua. Ini karena baru nyampe loh Mas. Baru nyampe ya? Nah, baru nyampe kemarin. Tuh. Bodinya juga lumayan ya. Oh, bodi gede, daun lebar. Ini daun ekor lebar, bodi gede, ekornya lumayan panjang nih. Iya. Ini ya 19 cm contohnya ya. Iya. Tuh, pokoknya bebas pilih nih. Tuh. Ini ekor balak Mas. Ada juga yang ekor balak nih. Balak yang mana tak tangkepin nih, balaknya nih. Bisa ditangkepin? Oh, bisa nih. Oh. Oke. Ekor balak istimewa. Awas lepas pas jadi tuh, wuih lebar ya, lebar Mas, ekor balak, ekor balak. Oh, nih tuh bodinya gede. Oh, hah? Bodi gede, bodi gede, daun lebar. Iya, mewah ya, mewah. Mata kanan kiri bagus, mewah, istimewa Mas. Perut, perut, perut gemuk, kaki hitam ya. Oh, ini cukup 1 jutaan, tepatnya di angka 1.950.000. 1.950.000 ya, ya, ekor panjang ya. Ekor panjang Mas. Tuh, wih, cukup 1 jutaan ekor klewer-klewer. Klewer. Goyangin Mas Didi. Oh, kayak kipas. Udah kayak kipas ya. Oh, kayak kipas. Cukup 1 jutaan, 1.950.000. Mas Didi, berikutnya kita akan review ya burung murai Medan berikutnya nih. Ini yang spesial nih. Oh, mantap ini Mas Medan. Wah, ini cuman spesialnya dari ring apa nih Mas Didi nih? Ringnya ini 04. Apa nama ringnya? AWMBF. Ini yang dari AWMBF ya? Ya, AWMBF. Ini yang infonya dari indukan juara nih itu. Ekornya berapa senti Mas Didi? Ini 19 Mas. Ini ekor 19 senti. 19an ini Mas. Tuh. Ini yang infonya nih beli apa namanya? Beli murai gratis burung kacer 2 ekor atau murai trotol 1 ekor. Ini harganya 2.500.000 Mas Didi ya. Ya tuh, ini kalau bebas pilih Mas Didi ya. Bebas pilih. Mau kacer 2 ekor atau murai trotol gambling? Murai gambling. 1 ekor ya? Ya. Oke. Cukup di harga 2.500.000 nih, tuh ekor panjang ya. Tuh, 2.500 dapat ek murai trotol gambling 1 ekor. Atau kacer trotol 2 ekor. Kacer 2 ekor. Kacer trotol jantan 2 ekor ya. Yang sisa ya, stok sisa ya. Nih, ini kacernya tadi nih, tuh. Kacernya sehat ya, tuh. Sehat. Tuh, ya. 2.500. Wah, dapat bonus banyak banget Mas Didi. Nah, akhir tahun ya. 2.500 dapat bonus. Dapat bonus. Mantul Mas Didi. Yuk. Oke, di sini ada burung murai batu MH yang gembung apa yang non gembung? Non gembung Mas. Murai MH non gembung ya? Non gembung. Oh. Real. Real non gembung. Oh. Kolektornya? Kolektornya pelangka bukan? Bukan. Bukan ya? Ini impor Thailand. Impor Thailand. Yeah. Bukan Bahorok. Bukan, bukan Bahorok. Thailand ini. Thailand ya? Nah, kukunya nggak ada satu ini loh. Kuku nggak ada satu. Oh. Perut, perut. Perut gemuk ya? Gemuk. Lumayan lah ya, mata kanan kiri aman semua. Aman nih? Aman. Tuh, jadi aman ya? Aman. Ini dulunya ekor berapa Mas Didi? Ekor 18 Mas. Oh, dulunya ekor 18 ya. Cuman karena kenapa nih bisa ini potong? Kena kesangkut, kena itu apa, kalau emang kan kadang ngerit gini kena sangkar. Oh, kena sangkar ya. Wah, sayang banget nih dulunya ekor 18 ya. Sekarang jadi ekor bukung ya, maksudnya ya? Bukung. Ekornya kurang tuh, cepat. Nah, jadi berapa nih dulunya ekor 18? Ini normalnya dulu. Biasanya normalnya tuh 1 jutaan Mas. 1 jutaan ya. Nah, sekarang cukup ini 400.000 Mas. 400.000 aja. Nah, ini minus suku. Lainnya aman. Oke. Okay. Tapi nangkring aman ya. Aman. Makan juga tuh. Oke, okay, di kios ini ada burung Anis kembang ya. Anis kembang jantan. Anis kembang anakan jantan nih. Berapa Mas Didi? Untuk sekarang kasih harga ini apa? Ini kembang. Tapi 375. Ini harganya 300. 375.000 aja ya.
Di kios ini ada burung anis cendana anakan ya. Nah, anaknya mandiri. Berapa anis cendana anakan? 250. Anis cendana anakan harganya 250.000. Oke, di kios ini ada burung anis merah anakan ya. Ya, yang jaminan jantan. Anis merah anakan garansi jantan. Berapa nih? 1 juta, Mas. 1 juta aja. Ya. Oke, teman-teman. Itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.